Agustus 2016, di mana ini merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta. Ini saya sedang berada langsung di Gedung Istana Merdeka, dan di sini tampak suasana persiapan untuk prosesi penurunan bendera, dan salah satunya di belakang saya ada salah satu kru kameramen. Lagi persiapan ya Mas ya? Merdeka sendiri kalau perlu kalian tahu itu merupakan tempat di mana keluarga presiden tinggal di sini biasanya, dan tapi tidak semua dari presiden Indonesia tinggal di sini. Salah satunya hanya beberapa saja seperti Soekarno, Abdurrahman Wahid, dan Jokowi. Sebelum menjadi Istana Merdeka sendiri nih sempat mengalami beberapa perubahan nama sebanyak 6 kali. Jadi awalnya itu merupakan namanya Istana Koningsplein, yang kemudian berubah nama menjadi Istana Gambir, kemudian Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Istana Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Istana Van Mook, kemudian Istana Saiko Shidikan, yang terakhir kemudian berganti nama menjadi Istana Merdeka yang dirubah sendiri oleh mantan Presiden RI pertama yaitu Insinyur Soekarno. Nah ini karena adanya peristiwa pengukuhan kedaulatan dari orang Belanda terhadap Indonesia. Unik dan menarik lainnya nih yang berada di areal sekitar gedung istana yaitu salah satu jenis pohon terbesi tua dengan nama latin Samena Saman yang berusia bahkan lebih tua dibanding dari gedung istana itu sendiri, yaitu sekitar berumur 144 tahun. Nah, pohon yang lebih dikenal dengan nama Ki Hujan ini pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dulu menjadi sebuah tempat di mana Presiden SBY menjamu salah satu pemain sepak bola asal Perancis yaitu Zinedine Zidane. Halo Mbak. Tadi salah satu petugas saya juga. Nah, di sini nih di belakang gedung Istana Merdeka ada Istana Negara yang biasanya dipakai untuk urusan-urusan kepentingan negara, kayak salah satunya itu pelantikan Kapolri. Nah, sekarang di samping saya ada salah satu milenial sih yang kebetulan lagi jalan-jalan di sana. Coba kita tanya-tanya ya. Terus ini udah berapa kali Mbak ke istana? Aku baru pertama kali, iya, lihat-lihat istana. Kita di-share ke teman-teman tentang istana. Emangnya enaknya seru karena kita di Bogor belum bisa masuk Istana Bogor, sedangkan saya di sini di Jakarta bisa memasukinya. Nah, di sini lagi penugasan ya Mbak ya? Iya. Ini pertama kali atau gimana nih? Untuk tahun ini pertama kalinya dikirim dari Taruna Akpol. Kebetulan baru tahun ini ada Taruni yang tergabung kan, ada dari Purnapaskibra, dari Taruni lain. Kami kebetulan dari Semarang, Taruni Akpol. Okay. Umurnya berapa Mbak kalau boleh tahu? 21 tahun. 21? Wow, muda banget ya. Aduh, suasananya sejuk banget. Nah, di belakang aku nih ada sebuah gazebo ya, yang biasa digunakan oleh keluarga presiden untuk berkumpul. Ini masih dengan konsep sebetulnya nuansa zaman dulu, tapi tetap berdiri kokoh dan tetap sejuk, enak, dan kelihatan modern walaupun dengan bangunan yang kuno. Nah, di depan gazebo tadi nih ada official kantor dari Bapak Presiden kita, dan di sini biasanya diadakan beberapa rapat seperti rapat terbatas yang dihadiri oleh menteri-menteri tertentu sesuai dengan apa yang sedang dibahas oleh Presiden, dan rapat paripurna yang dihadiri oleh Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNN, dan juga menteri-menteri. Nah, di belakang sana, tepatnya di gedung Istana Merdeka, itu ada sofa tuh, bisa lihat gak tuh? Kecil sih, kita gak boleh kesana sih. Terus, sofa itu identik dengan Presiden Jokowi yang biasanya membawa tamu-tamu dari luar negeri untuk sekedar berbincang-bincang di situ, yang sekaligus langsung menghadap ke bagian Istana Negara. Jadi ini identik banget dengan Presiden Jokowi untuk selalu menggunakan sofa itu untuk menyambut tamu-tamu luar negeri. Oke, sekian jalan-jalan kita di gedung istana. Tempo sekarang bisa melihat Istana Merdeka dan Istana Negara. Dan semoga informasi tadi, beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh Tim Zona Kece bisa bermanfaat buat kamu nih. Dan kalau kamu punya informasi menarik, tempat-tempat yang untuk diliput, yang kece-kece, kamu bisa mention langsung ke Twitter Nancy di @nancy_id dengan hashtag Zona Kece. So, bye-bye. Happy Independence Day yang ke-71 untuk Indonesia. Mwah!